Marga dan kita ketemu Bapak Johari. Bapak Johari adalah Dubes Indonesia untuk Tiongkok. Tiongkok ya. Jadi Bapak kita lagi jalan-jalan nih Pak. Gak jalan-jalan sih, saya di sini diundang sama pemerintah ya. Macau untuk berbicara di forum investasi dan infrastruktur. Kemarin sudah, saya sudah ngomong, nanti sore lagi sekali. Dan lagi sedang melihat apa kondisi kota begitu. Bertemu dengan ini Mbak Murni dan Mbak Suti. Cantik-cantik, udah 20 tahun di sini, udah 10 tahun di sini, dan betah di sini. Sekarang jadi YouTuber nih, keren kan? Diikut dong, di follow dong. Follow ya, link kita nanti akan kita taruh di description box di bawah. Mantap. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Sukses. Jaga kesehatan semua ya. Sukses buat Bapak. Penting. Semoga okay. juga turism bisa kembali normal Bapak ya. Iya, amin. Dan banyak turis Indonesia bisa masuk lagi ke Macau. Okay. Orang Macau juga ke Indonesia. Iya, dan orang Macau juga bisa ke Indonesia. Okay. Ya, jadi kita bisa jalan-jalan lagi ya. Oke, okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye semua.